nyusun ya, Pak. Nyusun, Pak. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Saat ini Anda menyaksikan kunjungan dari Presiden Joko Widodo ini ke salah satu lokasi pengungsian yang diisi oleh para korban dari gempa Cianjur yang terjadi kemarin. Agenda ini merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya tadi Presiden Joko Widodo juga sudah mengunjungi salah satu lokasi dari terdampak gempa Cianjur. Seperti diinformasikan oleh Sekretariat Presiden bahwa Presiden Joko Widodo ini menuju Cianjur tadi pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, dan Presiden Joko Widodo terlihat tidak menggunakan helikopter namun menggunakan kendaraan roda 4. Hal ini bertujuan bahwasanya Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa akses jalan yang sempat tertutup atau longsor akibat gempa kemarin ini sudah terbuka kembali.